kuburan almarhum Aman nih, Pak? Alhamdulillah, ini kan sebenarnya agenda rutin kawan-kawan kita dari Eskimatan menyambut dengan kita ziarah. Ini agenda rutin ya, setiap tahun di empat lima. Terus harapan kepada Eskimatan sendiri, Pak, berkaitan dengan politik Aceh ini gimana, Pak? Pertama tentang ziarah ini dulu. Ini perlu kita galakkan agar kita tidak lupa sejarah, agar kita terus mengingat rekan-rekan perjuangan, bagaimana upaya mereka. Ini terus kita lakukan, sehingga ini juga bagian daripada semangat kita mengingat masa lalu, dan ketika bakal sekarang. Kemudian masalah politik ke depan, mungkin sudah diketahui, semua ada juga. Dan juga ini adalah bagaimana perjuangan maulid oleh perjuangan itu, kemenangan maulid oleh kemenangan itu. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Bukan cuma Eskimatan, bukan cuma PA, tapi seluruh lapisan masyarakat. Jadi bahwa perjuangan maulid perjuangan Aceh, kemenangan maulid kemenangan. Ini harus kita sadari bersama. Terus terang kepada masyarakat Aceh gimana, Pak? Ya, kita berharap kepada masyarakat juga menyadari hal ini, bahwa kita harus punya kekuatan untuk menjadi bergaining posisi dengan Jakarta. Maka kekuatan PA adalah kekuatan Aceh untuk bergaining posisi dengan Jakarta. Kemenangan Mualim adalah kemenangan posisi bergaining Aceh.